bertemu kembali. Saudara, sejarah membuktikan kemerdekaan negara merupakan kejayaan pejuang dan prajurit yang terdahulu tidak kira bangsa dan agama. Atas nilai perpaduan dan kesepakatan itu, laungan kemerdekaan tanggal 31 Ogos 1957 menjadi kenyataan dan hasilnya dikecapi generasi kini. Bagi Datuk Siu Kok Kan, bekas ahli politik yang terlibat dalam arena tersebut lebih 40 tahun, pelbagai pengalaman dikongsi bersama. Katanya kehidupan dan taraf hidup rakyat yang kian meningkat di zaman pasca kemerdekaan ini tidak dapat diraih tanpa pengorbanan pejuang terdahulu. Justru Datuk Siu yang juga pernah menjadi wakil rakyat Kuala Sepetang di Perak menyifatkan sikap saling hormat-menghormati antara kaum menjadi tunggak mengekalkan pencapaian tersebut. Mesti apa ni dah, meningkatkan moral, moral atau ni value, social value. Yang kedua, orang generasi baru jangan lupalah keperjuangan orang lama mendapat kemerdekaan. Bagi bekas Senator Dewan Negara Datuk Marimutu, 75 tahun, tidak menolak generasi zaman ini perlu memastikan kemerdekaan dikekalkan bukan hanya untuk 100 tahun akan datang tetapi untuk selama-lamanya. Sejarah yang lalu wajar dijadikan iktibar dan pedoman. Jika mengingkap semula liku-liku kehidupan sebelum merdeka dalam konteks masyarakat India, beliau mengakui taraf golongan minoriti itu tidak sesekali diabaikan. Dalam negara kita, tidak ada kemudahan infrastruktur, tidak ada apa ni, banding dengan sekarang lah, sekarang. Rumah mewah, adakah sekolah-sekolah, harap banyak. Sebagai rakyat Malaysia, peranan dan tindakan anda adalah penentu masa depan negara. Seperti kata bijak pandai, tidak mudah mengecapi kemerdekaan, namun yang lebih penting untuk mengekalkannya.